kita jalan dari perumahan Terima Harapan menuju Kapling Asalem 3 mencari jalan tembusan. Kita lewat kampung-kampung ya guys, kampung-kampung gitu guys, jadi nggak muter-muter guys. Kita lewat kampung Bulak Perwira, nanti tembusnya langsung di Asalem 3 Terima Harapan. Yuk, ikuti videonya sampai habis ya. Kita masih di wilayah perumahan Terima Harapan ya guys. Ini tembusan ke Jalan Raya Perjuangan. Jadi kalau mau ke arah itu banyak yang pada lewat perumahan ini guys, arah stasiun. Jadi kita masuk Jalan Lingkar Utara. Utara Bekasi. Nah, kita dari Lingkar Utara Bekasi kan ada gang lagi tuh masuk Jalan Bulak Perwira, Jalan Sersan Mustadi. Yo, mari kita berangkat lagi. Cuaca habis hujan nih, guys. Hujan terus semalam. Anja. Yang belum tahu jalur tembusan, ikuti saja videonya guys. Jadi biar cepat gitu ya, dari Ujung Harapan ke stasiun tuh bisa lewat sini guys. Kita pun sebaliknya, kita menghindari jalur-jalur macet, masuk jalur-jalur lewat rumah-rumah kampung gitu, lewat jalan kecil di wilayah Bulak Perwira nanti. Yuk kita ikut saja terus videonya ya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya, tonton sampai habis. Oke guys. Ini Terima Harapan lumayan besar ya perumahannya. Jalan Terima Harapan agak sedikit rusak sih, tapi ada sebagian yang sudah dibenerin. Cuacanya seperti di puncak nih guys, dingin. Seberang sini ada polsek ya guys, polsek Bekasi Utara. Nih polsek Bekasi Utara di sini. Tuh ada empat garis berbaris. Pada apel pagi. Sebelah sini kantor kelurahan Harapan Baru. Kantor kelurahan. Ini ada UPTD puskesmasnya, puskesmas Harapan Baru. Ini letaknya di perumahan Terima Harapan ya guys. Kalau mau ke kantor Polsek Bekasi Utara tuh lewat sini.
Jadi jangan skater guys. Di sini ada Polsek di Pasitor, itu ada Polsek Sektor Marakas juga. Ada di sini. Terus yang mau ke kabupaten sana Polsek Babelan. Polsek banyak ya guys. Kalau Polsek, kalau Polres ya di Bekasi Kota sana. Nah, ini pertigaan kita ambil kiri guys. Kita ambil kiri. Ini jalan raya Lingkar Utara ya guys. Ini jalan raya Lingkar Utara yang agak tembusan juga deh. Di sini ada kampus guys, kampus BSI. Nih, BSI. Ya guys, BSI Square. Buat yang misalkan anak-anak yang mau kuliah di daerah Bekasi Utara, ini nggak terlalu jauh ya dari rumah. Ini Bekasi Utara, ini Jalan Lingkar Utara ya guys. Kampusnya BSI, lumayan cukup besar loh guys kampusnya guys. Samping BSI ada SMK Taruna Bangsa tuh, yang mau pada sekolah di sana. Anak-anaknya yang mau SMK apa SMA nanti, STM-nya nanti di situ bisa. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya. Kita mencari jalan alternatif lagi ke arah Ujung Harapan. Biar nggak buang-buang bensin, kita lewatnya lurus guys. Soalnya kalau kita putar ke sana ke arah Linda, wah, dan Rebaga, lumayan muter lagi guys. Jadi kita ambil jalan lintas aja guys, lewat Jalan Sersan Misnadi di Bulak Perwira. Nanti tembusnya ke wilayah Asalam 3 Ujung Harapan. Ya, kita belok ke kanan nih guys. Nih, kita masuk ke sini. Namanya Jalan Sersan Asnadi. Ini tembusannya ke Bulak Perwira ya guys, nanti kampung-kampung gitu, lewat jalan kecil, nggak gede juga sih, ya lumayan lah buat motor, buat mobil bisa satu mobil. Nanti nanti cepat tembus ke wilayah Ujung Harapan. Ini jalur cepatnya ya guys, buat yang mau ke Ujung Harapan juga muter-muter. Kalau lewat sana lewat Wisma Asri muter. Kalau lewat sana lewat Alinda, lewat Candra Baga muter lagi tambah jauh. Ini cepat aja. Habis hujan banyak yang berlobang ketutupan air, kita jadi nggak fokus kadang ya. Yang penting pelan-pelan aja guys dalam berkendara, utamakan keselamatan, nggak usah ngebut-ngebut. Kalau mau ngebut tuh jadi pembalap di sirkuit, jalan begitu santai. Ngebut kayak mau ngambil gaji aja. Ambil gaji ya wajar ngebut, santai aja. Masih ada sawah ya guys disini, pemandangan sawah guys. Ini pasar Bulak Perwira, sini masih ada sawahnya guys. Hmm.
Yuk kita lanjutkan lagi. Ini pasar Bulak Perwira ya guys. Pasar Ampera namanya, Pasar Ampera Bulak Perwira. Ini cukup lumayan ramai kalau pagi aktivitasnya guys. Saya akan memperkenalkan wilayah-wilayah kecil di Bekasi guys, biar warga-warga yang baru pindah tahu ini daerah apa, ini daerah apa. Buat warga Bekasi yang sudah melihat video saya, tonton terus sampai habis ya biar apa jalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tonton terus videonya sampai habis. Nah kita itu ke arah kanan ya guys, ke arah Bulak Perwira. Nanti tembusan ke Ujung Harapan, tangannya kanan. Kalau ambil kiri itu tadi ke arah Alinda Permai. Permain Alinda itu ambil kiri, kita ambil kanan guys. Nanti ada jalan tembusan ya guys. Agak gerimis nih guys. Damai 2 belok kiri ya guys, masuk jalan Damai 2 terus jalan Damai 2. Jalannya lumayan segini guys, bisa sih buat mobil satu. Kalau bersimpangan ya paling ngalah dulu satu orang, tikungan atau apa, nanti masuk lagi. Kalau untuk mobil, kalau untuk motor sih aman ya. Kalau untuk mobil kayaknya cuma cukup satu doang. Bisa simpangan, menggantian aja. Ini ada karena masuk Kafling Bahagia. Kafling Bahagia kita belok kiri ya guys, jangan lurus kiri. Mulai agak deras juga nih guys, hujan gerimisnya. Ini masih gerimis, belum deras karena masih mendung ya guys. Ini di muka saya apa namanya, air kecil-kecil. Mudah-mudahan kameranya nggak ini ya, coba. Saya juga pakai kamera yang water ini kalau untuk gerimis-gerimis doang sih. Asal jangan hujan besar aja, hujan besar saya pasti menepi dulu. Kadang nggak saya pakaiin kondom buat hujan di HP-nya. Kalau HP-nya pakai yang buat penangkal hujan, kondom yang penangkal hujan buat HP aman aja. Cuman saya yang basah guys. Ini kita sudah memasuki kapling Yamaha. Ini orang Yamaha nih guys, Lestari namanya. Lestari. Ini apa yang dapat
artinya udah ada ini guys. Saya pun sekalian pulang ini guys ke rumah. Nanti tembusnya di gang Asalam 3. Kalau saya di Asalam 1-nya guys. Ya intinya saya sekalian pulang juga. Nah ini udah masuk kapling Asalam 3 gang 20 gang terakhir. Ini kapling Lestari Yamaha yang tadi. Ini udah di Asalam 3 nih guys. Nanti ke depan saja udah masuk di Jalan Raya Ujung Harapan. Oke, yuk terus saksikan videonya sampai habis. Ini kapling Asalam 3. Jalannya udah bagus guys ya. Kapling-kapling di sini tuh jalannya enggak ada yang bocor. Ada istilahnya blok-blokan guys pada tinggal disini. Jangan pada cor semua. Sudah lagi kita sampai nih guys. Depan sudah terlihat jalan rayanya. Ini masih jalan perkampungan ya guys, tadi jalan tembus. Dari jalan Lingkar Utara tuh yang BSI kita kan masuk. Ke jalan Blok Wira. Nah udah no, kelihatan jalannya no guys. Ayah langsung harapan. Saya sekalian pulang guys. Oke, sudah kelihatan jalan-jalannya. Hujan nantinya saya sudahi dulu. Ini di Jalan Raya Ujung Harapan guys, kita belok ke kiri ya. Nah ini Jalan Asalam 3 tadi kita lewati. Nah ini musola Asalam guys, ini musola jangan saya nih guys, itu rumah jangan saya guys. Ini jangan saya guys, Gang Asalam 1. Sekalian pulang ya guys. Oke, sampai jumpa lagi. Dah.